Dua orang perempuan dilarikan ke rumah sakit setelah alami kecelakaan lalu lintas yang melibatkan satwa liar yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi pada Selasa 26 Januari kemarin. Penyebab kecelakaan sendiri diduga lantaran kedua korban yang berboncengan menabrak seekor monyet liar yang tiba-tiba melintasi jalan. Kecelakaan lalu lintas tunggal ini terjadi tepatnya di ruas jalan lintas timur kilometer 30 kawasan Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Akibatnya kedua korban yang belum diketahui namanya ini langsung jatuh terkapar pingsan tepat di tengah jalan. Beberapa warga dan anggota kepolisian yang berada di dekat lokasi segera menolong kedua perempuan yang tergeletak di tengah jalan. Saat itu, kondisi jalan tidak terlalu ramai oleh kendaraan. Kemudian langsung dilarikan warga ke RSUD Ahmad Ripin Sengeti. Dikutip dari Kompas.com, salah seorang warga desa setempat bernama Harto mengatakan kedua perempuan tersebut berasal dari Kelurahan Sengeti. Menurut saksi mata, perempuan yang mengendarai sepeda motor diduga terkejut saat tiba-tiba seekor monyet melintas di tengah jalan. Pengendara tidak dapat menghindar hingga menabrak monyet tersebut. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!